Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ewok Mania 18. Hah, kali ini kok mau kamu mau ngapain kok kesini kok? Ini biasa ada yang request kemarin katanya minta Esen buat mancing mujair. Di mana? Di Waduk Cirata. Oke, nah. Waduk Cirata. Nah, ini bahan-bahannya yang sudah ada tinggal dipilih ya kok ya. Dan sebelum itu yang belum subscribe gimana kok yang sebelum? Subscribe dulu dong. Di like dulu ya. Like, komen dan nyalakan tombol notifikasinya. Oh iya, yeah. Belajar ya, gue. Oke, buat bahan-bahan. Nah, buat bahan-bahan karena buat mujair ya. Oke. Okay. Yang saya sudah pakai seperti biasa ya, saya mau mancing jair di alam liar, mau di pemancingan, saya tetap gunakan yang satu kemangi. Menggunakan nah, bahan yang ada. Kedua, serai. Ini adalah pasangannya buat mujair. Oke, terus? Nah, dan untuk amisan, saya gunakan udang. Udang adalah dominan kesukaannya mujair. Kedua, saya kasih ini ya, apa? Tenggiri. Dan yang ketiga, hiu liper. Hiu putih. Nah. Kamu ngoplos bahan-bahan yang masih banyak. Nah, iya, karena tergantung... jenis ikannya. Nah, kalau ikan mujair saya kasih ke yang saya banyakin adalah amisan. Oke. Karena buat... mujair mau besar mau kecil tetap aja ngejarnya amisan. Buat takaran. Nah, dan buat takaran kita kasih ini 40 tetes. Oke. Untuk kemangi dan untuk serai kita kasih 40 tetes. Oke. Dan untuk ini saya kasih 60 tetes. Terus untuk ini juga sama 60 tetes. Dan untuk juliper juga 60 tetes. Oke, ini media nah, umpan. Untuk media umpan, saya sarankan untuk ikan mujair, kalau boleh pakai cacing, boleh pakai cacing. Kalau lumut lebih bagus, dan kalau pelet pun bisa. Tapi kalau misalkan pakai cacing emang bisa juga kok, soalnya cirata kan bebas. Ya. Tapi paling bagus sih nah, lumut bagus, sih. Lumut, cuman kalau lumut kebanyakan kan pakai bandul juga, nah peletnya juga pakai. Oh. Lebih bagus buat pengumpul. Biasanya kamu kemarin-kemarin tuh saya lihat pakai apa? Selain Osen itu ada paneli ya kamu nah, pakai paneli. Ya, ya kalau paneli tambahan. Nah, ditambahin paneli. Nah kalau saya sekedar kasih saran jika kalian menggunakan lumut sudah kelamaan, misalkan di situ agak terlihat tua. Kita boleh kasih garam sedikit biar terlihat muda lagi lumutnya. Oke, jadi dicampur garam. Nah, dicampur garam, jangan banyak-banyak. Oke, botol nah, kosongnya kok gaskeun. Saya mulai mau ngoplos ya. Nah, untuk yang pertama saya kasih kemangi 40 tetes. Nah. Tetes pertama ya guys. Kemangi kita habiskan dulu nah biar nanti kita beli lagi ya guys. Manfaatkan bahan yang ada. Dan yang kedua kita gunakan serai ya. Serai. Nah, untuk serai sama 40 tetes. Oke. Empat puluh tetes kedua. Serai dan kemangi. Nah, dan untuk amisan yang pertama saya masukkan udang. Udang. Nah. Udang masih banyak enggak itu? Masih banyak masih, ya? Masih. Ini cukup buat 70 tetes. Oke. Nah. Berarti udang berapa tetes kok? Udang kita kasih 70, bisa 60, bisa. Nah, sekarang saya kasih, 70. Karena perbandingan kita kasih 70. Siap. Jadi, nggak ada bahan-bahan yang terbuang. Sayang ya, teman-teman. Kita kasih
70. Nah, 70 tetes aja masih ada sisa segini ya. Oke, masih banyak. Nah, ini masih ada. Ini masih ada 30 tetesan lebih. Lebih itu. Nah, dan untuk kedua kita kasih tenggiri sama 70 tetes. Ketiga. Agak mampet ya kok. Oke, teman-teman, jangan skip ya videonya biar tidak salah paham buat bahan dan takarannya. Nah, 70 tetes. Oke. Dan untuk yang terakhir kita gunakan hiu liper ya. Hiu liper? Hiu liper kita kasih 70 tetes. Tetes juga. Jadi cuman berapa bahan? 4. 5. 5 bahan. Bisa menggemparkan satu cirata. Nah, oke. Dan untuk itu kalau di botol yang 30 mili, itu full. Full. Ini 60 mili ya. Nah. Kemudian kita kocok terlebih dahulu. Dan ini hasilnya buat mujair. Oke, ternyata ini ya guys, warna serehnya mantep. Ini dari segi warna nih mantap nih. Kalau buat media lumut kita kasih berapa tetes kok? Buat media lumut kita kasih 20 sampai 25 tetes. Oke, 20 sampai 25. Nah, ya untuk media pelet cukup kita gunakan 20 tetes 20 karena tetes. Kalau pelet kan bisa teraduk rata. Oke. Kalau media lumut otomatis kan pakai campuran air. Oke, jadi lebih banyak. Nah, lebih banyak ya. Dan teman-teman tadi juga sempat dibahas masalah paneli ya kok. Berarti kalau udah dikasih ini kita tambahin paneli. Iya, kalau itu nggak apa-apa, kalau pakai paneli bisa, enggak juga enggak apa-apa. Oh iya, siap. Oke teman-teman, mungkin ini oplosan esen ikan mujair buat di cirata ya, atau mujair liar. Selamat mencoba dan mudah-mudahan teman-teman neter ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.